Selamat sore dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Hendra Iskandar dari tim kunjungan rutinitas dari Asia Arsitek. Selamat sore dan salam sejahtera dari saya untuk Anda semuanya, dimanapun Anda berada. Di kesempatan sore hari ini, saya lagi berada di daerah Kapuk Muara, tempatnya di rumahnya Bapak Sofyan, yang mana di rumahnya Bapak Sofyan ini saya di atas carport di lantai 2 lagi meninjau perjalanannya mengerjakan pengecoran. Seperti yang Anda lihat di depan saya, di sekitar saya yang saya injek ini lagi mempersiapkan untuk pengecoran. Baru saja berlalu tadi mengadakan pengecoran balokan sekelilingnya. Nah, ini juga belum penuh karena pengecoran ini secara manual, bukan pakai jayamik dan lain sebagainya, tapi memakai molen, ya, yang mana mempergunakan molen ini cuma satu. Jadi kalau ada kendala satu hal, jadi kita break dulu. Nah, di kesempatan sore hari ini sudah siap pengecoran, yang mana pengikatan-pengikatan wermes kalau oleh orang bilang. Nah, ini pengikatannya cukup lumayan rapi dan jaraknya pun lumayan juga rapat, ya. Dengar saya, dan untuk berikutnya mungkin secara bertahap, ini untuk yang di atas karbon yang diutamakan, baru nanti setelah selesai Idul Fitri baru akan dimulai mengerjakan yang lainnya. Di kesempatan sore hari ini, para pekerja kurang lebih ada 10 orang. Itu diperbantukan oleh 6 orang tukang dan 4 orang kenek. Plus ada mandornya. Di kesempatan sore hari ini juga saya akan memberitahukan bahwa untuk hari ini adalah hari Selasa dan hari Rabu, masih ada satu hari lagi, tepat ke tanggal 30, kerjaan ini atau proyek ini akan di stop terlebih dahulu karena akan mengingat atau menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, pemirsa, sudah ada suara molen di bawah, artinya sudah mulai para pekerja untuk mengisi molen, pasir, sprit, dan semen. Untuk itu, maka takutnya saya akan mengganggu aktivitas mereka, maka saya yang bertugas bersama kru akan pamit undur diri dan akan turun ke lantai bawah, ya, di mana ada penggilingan pasir atau sprit itu yang diaduk di molen. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.